Anu Bang, saya ikutan dong. Iya, 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 rame. Ikutan. Oke. Oke. Udah siap? Siap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Munir di Review and Vlog. Ya, itu dia. Oke, jadi sekarang gue lagi di depan WNC atau di lapak VIP. Nah, ini ada Bang Reja. Gimana Bang? Apa kabar Bang? Bolos. Bolos ya? Oh, bolos. Bolos. Emang kelas berapa dia? Kelas 2 SD. 2 SD. 4B, SDN 5 petang. Ada Bang Iweng yang lagi sibuk. Wih, mantap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Bang Ardi, wih. Yang punya Jaya Aquarium. Cananya lagi mantep-mantep banget. Oh, so sibuk. Eh, ini dia nih, ada Bang Dome nih, wih. Haji Dome. Oke, teman-teman, jadi kita langsung lihat ikan limbata yang ada di WNC. Mantap, Bang. Limbata mantep, kan? Mantep. Lagi cakep-cakep banget nih limbatanya nih. Limbata Setiwarti. Setiwarti ya? Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, Bang. Oke, Bang Munir, semangat. Mantap. Bang, jadi Bang. Eh, iya, lu belum pakai nih. Iya, pakai dulu. Bang Martin suruh pakai dong. Apaan? Dede. Bang, ini ada yang komen kemarin di YouTube gue. Iya. Bang, tolong dong update stok yang ada di WNC. Katanya jam situ stoknya lagi kosong terus. Oh, apa aja, Bang? Ada dikit. Oh, dikit. Iya, ini diambilin ini nih, anak 2 SD. Ini yang ambil nih. Mantap. Barang gua lagi jatin. Mana? Eh, apa namanya itu? Bang Mei. Apa Bang? Ini nyari limbata. Ini Bang. Oh, jadi yang atas tuh. Oh, ini. Iya, limbata bagus-bagus sih rupanya. Kayak Setiwarti Bang Munir. Mirip ya? Mirip kayak Setiwarti. Bener-bener tuh Bang Munir. Mantep nih. Nih buat teman-teman yang cari limbata size di kisaran 13 cm. Harganya enak-enak berapa nih, Kak? Enak-enak udah keluarin semua. Jadi banyak banget. Makan udah rakus Bang, aman. Nih. Udah enggak gua nyalain Bang Nome. Bungkus. Nyalain. Tuh. Nih limbata juga. Limbata Bang. Eh, mantap. Ini pilihan siapa nih? Itu Abang. Mana? Bang. Wih. Oh. Nih lagi cari limbata apa gimana Bang? Sengaja Bang lagi pengen nyari limbata. Tahu aja milih yang bagus-bagus Bang. Abang yang milih. Abang yang milih ya. Jadi rimnya lihat nih. Iya. Ini. Jadi limbata biarpun ikan murah meriah tapi sebenarnya itu bisa mahal Bang. Bisa mahal ya? Bisa. Ini Bang Munir. Ini ada yang suka beli sini. Uh-huh. Ada ya. Di apa namanya tuh? Di settling lagi. Sekitar 1 minggu harganya naik jadi 400.000. Eh, ngomong-ngomong lagi sibuk apa lagi apa nih? Hah? Masa salah jadinya habis. Coba. Ini. Pengantin baru. Pengantin baru. Iya. Pengantin baru. Argus nih, Argus. Oh, ini Argus. Ukuran berapa senti? Ini 10 lebih lah, 11 lah ya, 11 ini. Nih, Argus Piton unik. Uniknya di mana, Bang? Uniknya gimana nih, Bang Marjo nih? Oh, ini bukan unik kali ini, udah rare. Rare itu kan langka. Rare unik. Itu unik. Ini Argus Piton juga. Iya, ini Piton. Piton. Nih, teman-teman yang cari Argus Piton kisaran berapa nih? Yang gede gini pegu yang kecilannya 120. Oke. Yang kecil ada, Bang? Ada. Oh, yang di 120 ribuan ya? Iya. Teman-teman Argus Piton. Yang mahal mereknya. Jadi buat teman-teman yang cari limbata ini. Ini limbata kayak Setiwarti, makan aku sudah. Size ukuran 13-14 cm ya? Ya, 15 lah. 15 cm. Kisaran berapa, Bang? 30 juta, Bang. 30 ribu, tuh. Hajar. Ini cakep nih. 30 juta. Sama semua. Ini yang cari ini WS apa RSP? Terima kasih Bang, alhamdulillah. Apa? RSP apa WS? WS. Oh, WS ya. Yang berapaan nih? 25 Bang. 25 ribu.
Ini lu ada Toman Baby apa gimana, Bang? Toman Baby, Bang. Toman Baby ya. Bisa 15 ribuan ya? Heeh. Oh, buat teman-teman yang cari ikan Toman gitu. Toman Baby. Ukuran 10 cm. Ini ada Ornaya L. Baby, Bang. Baby. Tuh, 50 ribuan. Negotiation ya. Negotiation. Ini ada Andro kecil mahal ya, lumayan ya. Nego semua pokoknya. Nego semua ya. Ini 75, Bang. Ya, nego semua. Nomor kontak. Lohan. Oh iya. Lohan makin nanya juga, Lohan, Bang. Lohan lo dikit stoknya ya. Tapi gede. Gede ya? Gede lagi dikit sih, Bang. Gede gini sih. Bingung, wey. Packagingnya kalau gede. Nih, ikan lohan nih. Tuh. Gede banget ini. 5 jari udah nih. Berapaan, Bang, lohan ini? Mutiara full nih. Iya, ini. Ini. Cepet, Bang. 100 ribu. Capek, enggak. Murah banget ya. Iya. Kalau yang golden, golden guys. Goldennya 70. 70 ribu. Ini yang depan. 80. 80. Nih, gocap. Ini 20. Oscar-nya. Gocap 3. Tinggal dikit. Tinggal dikit ya. Ini nih gede, Bang. Iya nih. Kalau mau ngirim repot saya lah. Ini 100 ribu doang, Bang. Iya, gede banget ya. Mantap. Buat indukan. Dia dulu-duluan aja dah. Oke lah. Itu dia stok yang ada di WNC. Iya, habis. Ini juga jumbo-jumbonya habis semua. Tinggal jumbo. Marunya juga lagi kosong. Habis. Habis. Oke, Bang Iweng. Siap, Bang. Buat kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim biasa, Bang. Pasti. Nanti ongkir tanggung pembeli. Ya udah pasti lah. Garansi. Packing ditanggung pembeli. Ya, betul. Terus untuk kirim kemana aja biasanya? Seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia. Bisa. Bismillah lah. Nomor kontak, Bang? 0812-900-995. Oke, itu dia teman-teman kontaknya Bang Iweng. Jadi bisa kontak langsung bisa. Bang Iweng. Silakan. Terima kasih banyak. Warga tinggal sebutin aja subscriber Munir 71. Mantap. Oke, diskon makanya. Ya, ya. Ini emang cocok buat di aquascape kan? Yap, aquascape. Cocok, ya? Dia tanpa aerator bisa. Tanpa aerator bisa, nah, sama kayak ikan gapi dong. Yap. Dia jenisnya Guentheri Red. Guentheri Red. Yap. Nih, Guentheri. Jadi kirim bisa ada banyak, ini salah satunya. Nanti kalau memang ada lagi barangnya kita adakan lagi, Bang. Jadi oke. Apa ya, ikan-ikan yang lucu-lucu lah yang kita bawa sini, Bang. Ikan yang lucu-lucu yang jarang di sini, jarang, ya? Jarang, ya. Jarang lah. Kita ecer di sini. Oke, nah ini kilipis tuh. Buat teman-teman yang lagi mau cari ikan buat aquascape, ini dia cocok banget nih. Ini... Parah bagus banget ini. Kisaran harga berapa sih, Bang? Kilipis? Iya. 50 ribu lah penawaran. Karena ini size-nya udah indukan ya. Oh, udah indukan. Ya. Bukan yang kecil. Kalau ngeduk. Oh, berarti dia bisa dikembang biakin dong? Bisa, hanya dia harus diinkubasi, Bang. Oh, inkubasi. Agak ribet lah kayaknya nolinya. Kayak bayi inkubasi. Nih, kilipis tuh. Diinkubasi di darat, Bang. Jadi buat teman-teman yang cari ikan kilipis ada di kios WNC di harga Rp50.000 per ekor. Size indukan ya. Size besar. Di samping ini, samping kilipis ada burundi. Ya, frontosa burundi masih. Ini bisa sampai gede ya? Bisa gede nih. Cuk, masih gede-gede. Tuh. Frontosa burundi. Burundi. Cuma 100.000 per ekor. 100.000 per ekor. Kurang lebih ini saya sempatin lah. Saya sempatin ya. Nah. Dia waktu saya beli per in itu satu innya 30.000, Bang. 30.000. Ini saya udah membesarkan hampir 6 bulan. Oh, ini udah 6 bulan lebih hampir ya. 6 bulan. Dia saya membesarkannya. Oke. Tiap hari makan nih, Bang? Makan. Makannya apa nih? Apa aja ya? Cacing, kadang plankton, kadang pelet. Nah, ini Bang Iweng yang belum tahu ikan apa namanya, Bang? 99. Lu salah. Kio-kio. Sama aja. Tapi enggak sampai 9 loh, apa sampai buntut 9? Nah, sampai kalau buntut 9 benar. 2 3 4 5 6 7 8 9 benar. Sampai buntut ya? Iya, 99. Kenapa disebut 99? Kan cuma 9 doang. Sebelahnya 9 lagi. Oh iya, pintar dia, pintar. Dia ini kiri 9, kanan 9. Ya. Jadi 99. Kalau gabus simet. Simet ya, simet. Oh mahal. Wah, simetris ya. Iya, iya. Ini kalo cuma 5.000. 5.000 aja. Per ekor. Murah banget. 99. Ini ada glowfish di harga 10 ribuan. Ya, 10 ribu aja. Kalau partai murah. Partai murah. Murah ya. Tapi malas ngirimnya. Okay. Oh iya. Lemah ya. Lemah sakwat.
Nah, nih buat teman-teman yang mau kirim-kirim tuh, dia bisa juga. Bisa dibantu lah. Oke. Ya. Kang Marco. Hmm. Tadi kan kalau ada yang mau beli di lapak lain. Yep. Itu tapi pedagangnya nggak bisa kirim-kirim, Bang. Gimana nih, Bang? Oke, jadi gini, kita jelaskan. Saya hanya membantu harga sesuai dari si pedagangnya. Oke. Nah, jadi nanti paling dikenakan jasa lah, jasa buat saya packing, mengkarantina, sampai bawa ke pengirimannya, ya kan. Oke. Tapi ada tapinya. Tapinya itu kalau ada kematian, itu bukan tanggung jawab saya. Oh gitu. Oke. Ya. Yang pasti, ya. Sekurang-kurangnya saya main ikan 7 tahun lah, konsentrasi di ikan 7 tahun. Jadi saya akan packing sesuai SOP, Bang. Sesuai SOP. Jadi kalau ada kematian di jalan, semisal karena kepanasan ternyata di mobil pengirimannya, itu di luar tanggung jawab saya, karena saya bukan pedagang. Karena banyak juga yang gini, Bang, nitip, ya kan, ikan 100.000, jasa kirimnya 5.000 perak. Ya kan, begitu mati jadi minta gantinya saya. Oh gitu, iya iya. Karena ya, kita sekalian kita klarifikasi. Cuma gitu. Just tip aja ya. Karena kita hanya jasa aja. Bukan jual ya. Bukan jual. Terus ikan sakit, kok ini sakit? Lah, kan belinya bukan saya. Saya hanya ngirimin gitu. Beda lagi kalau saya yang jual. Oke. Okay. Ya, seperti ini saya yang jual, mungkin saya tanggung jawab ya. Kalau ini jualan pure ya, sih. Ya, tapi kalau yang titip-titip, jadi harganya tetap harga dari pedagang, hanya dikenakan jasa, sebenarnya bukan 5.000 seikhlasnya. Seikhlasnya. Ongkir packing mereka tanggung. Oke, itu dia. Jadi untuk nomor telepon Kang Marcu nanti gua tampilin di video. Yep. Nah, ini selain jual ikan, jual ketapang gua lihat. Kenapa lo? Ketapang kenapa tuh dijual? Oke, jadi gini. Seminggu ini saya nyari ketapang susah banget. Ketapang yang sudah fermentasi ya, Bang ya. Iya. Susah banget. Ada di sini beberapa yang ketapangnya belum diolah, cuma di packing terus dijual. Karena itu kurang bagus juga buat ikan, bisa bikin sakit. Terus karena saya cari-cari nggak ada, akhirnya ya udahlah, saya aja yang jualan. Siap, siap. Oke, siap. Akhirnya saya jual ketapang olahan kayak di depan gini, Bang. Nah, jadi di sini selain just tip, Kang Marcu ini juga jual produk, teman-teman. Nah, produknya ini dari dulu ini udah terkenal banget, namanya ketapang depan cupang. Apa kita langsung ke lapak cupang? Boleh. Ayo, lapak jadi cupang. Jadi sebenarnya ini nggak harus buat cupang. Oke. Sekarang ini apa namanya itu? Dunia percana. Buat cana pun masih bisa pakai ini. Nah, contoh kayak gini. Ini paling cuma pakai beberapa lembar aja, karena ini memang difermentasi langsung, Bang. Memang diolah jadi bagus. Ini hampir 1 minggu di penyekapannya itu, Bang. Untuk dia jadi fermentasi, no, lihat tuh, kental banget. Oh ini contohnya ya? Ya, tuh lihat ya, hitam banget ya. Ini harganya hanya Rp10.000 saja. Rp10.000 per kantong. Jadi nggak akan ada rumput-rumput. Tuh. Oh inilah, iya tuh. Inilah ini yang bisa kalian lihat semua, ini menggunakan ketapang Marcu. Ini hanya tuh, hanya dikit seperti ini. Cuma sedikit ya, aja ya. Harganya hanya Rp10.000 saja. Oke. Nah, oke. Jadi itu dia teman-teman di kios WNC. Jadi untuk kirim-kirim ikan tadi tuh yang mau cari-cari kelipis tuh. Ini ikan masih jarang banget. Langsung kontak Kang Marcu, nomornya ada di video tadi disebutin, dan sampai jumpa di video berikutnya. Udahlah, sampai sini aja.